Kita lihat ada artikel yang mau kita bahas tentang Dennis dan istrinya. Wah, ini nih. Kan yang gini-gini nih. Nih, absen di pernikahan Adi Nia Wirasti, Dennis Adi Suara Mamet AADC beberkan penyebabnya. Kenapa itu kan iya. Kompak banget tuh udah enggak kompak sama ADC. Agak gitu. Oh, enggak gitu apa? Gua lagi syuting horor di Banyuwangi. Oh. Gua lagi enggak bisa pas lagi dia hari bahagia, gua enggak bisa datang. Padahal gua tinggal nyebrang doang. Tapi lagi syuting horor. Di Bali ya? Di Bali. Lu di Banyuwangi. Di Banyuwangi. Ya, kira, gitu doang kan? Gitu. Pokoknya ngetah, gitu aja nyampe, iya. Tapi pengen banget lo jadi buat Carmen, buat Asti. Selamat menunaikan. Menunaikan. Ibadah yang baru. Ya, hidup baru. Itu sedekat itu ya, ADC itu ya? Seneng sih. Manggilnya masih Carmen, Mamet, Cinta, Nora. Masih, begitu. Sampai sekarang. Iya. Sibuk tapi seru banget aja. Itu tuh keberkahan tersendiri tahu. Iya. Punya teman-teman yang bisa long lasting gitu tuh emang berkah banget. Ya kalian pasti juga punya lah ya. Karakter ADC tuh semuanya itu sama enggak sih? Gua mau sama dia kalau ngobrol kalau dibayar doang. Kalau iya. Gua ngapain ya ngobrol? Gua juga. Enggak mau. Gua diam-diam doang ngobrolnya. Waktu dia aja udah. Iya. Iya. Enggak karena kalau ngobrol gua bisa takutnya gua kebawa ibu-ibu sama dia. Itu bahaya. Gosip. Tapi betul mereka seakrab itu. Karakter itu sama enggak sih? Karakter itu kurang lebih sama sih. Beneran? Kurang lebih sama gitu loh. Ya 70% lah. Iya, 70% iya. Lah. Karena nempel banget Titi, Mamet, Sisi. Kayaknya ADC ada sequel barunya lagi kali ya. Yang ketiga berarti nanti ya. Gak tahu sih. Terakhir kali gue denger sih ada, cuma terus itu pandemi kan. Oh iya. Belum ada obrolan lagi, tapi ya kita tunggu aja sih dari Mbak Mira, Mas Riri. Oke, nah ini kita kayak kawin masal ya. Tadi pasangan, ini pasangan, ini selanjutnya juga nih ada yang pasangan berikutnya. Siapa Bapak? Ini istrinya terkenal dengan pesonanya yang unik banget. Siapa? Nggak tahu. Ini adalah salah satu Miss Indonesia. Kita akan balikan Miss Indonesia dan pasangannya. Yeah. Ya lu kan Miss. Masa gua panggil Mister? Bener dong gua panggil Miss, bener dong. Kenapa? Ya kalau gua panggil Mister kan laki. Oh iya. Maaf Bu, mohon maaf Bu. Bu, itu bayinya udah siap dipijit. Urut bayi. Tapi emang seneng ya, berbahagia ya. Kirain gua no, aduh. Gua pikir si Eno tahan berapa lama masih. Jadi juga. Emang udah berapa lama nikahnya? Hampir 2 tahun. Rencana berapa lama itu? Nah itu tinggal dijawab selamanya. Tapi kan awalnya emang berteman dekat kan? Sahabat banget. Iya, sahabat Kanar, dia, pada. Si Eno sempat cemburu sama si Dede ya dulu ya. Iya. Ya lo Dede aja dicemburuin sama lu. Oke, abis ini kita akan tanya sama Eno, sama Mumu. Gimana rahasianya mereka semakin gigit. Waduh, karena... Oh, gigit. Semakin dekat, Mumu kan gigit. Perasaannya. Ya udah penasaran kan, tetap jangan kemana-mana, tetap ya. Baru-baru.